Halo sobat YouTube, kembali lagi di Domaker. Nah, di sini kita akan berbagi tips bagaimana cara menyetel clap pada beat. Ini berlaku pada beat karbu dan beat injeksi yang terbaru sekarang ya. Oke. Pertama-tama teman buka dulu jok semuanya. Seperti ini posisinya. Kalau sudah terbuka, teman-teman buka baut tutup pixel seperti ini. Biasanya bautnya 10 ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa lihat. Ini ada semacam gigi ya, gigi untuk pemutar camshaft. Nah, cara bagaimana untuk bikin top? Teman-teman putar menggunakan engkol aja, nggak apa. Begini. Nanti coba saya zoom. Nah, teman-teman lihat di sini ada angka 1. Ya, di sini ada top ya. Nah, yang ini, yang melingkar ini adalah topnya, teman-teman. Nah, cara ngetepinya, teman-teman lihat di angka 1 ini ada garis ya, teman-teman. Nah, garis itu teman-teman samain dengan yang top nomor 2. Nanti ada garis segi. Nah, posisinya nanti yang garis ini, garis ini harusnya posisinya di atas teman-teman. Jadi dia sama dengan posisi deksel ya teman-teman. Dia harus lurus. Nah, ini kan posisinya miring nih teman-teman. Kita putar pakai engkol. Nah, kita putar pakai engkol. Pelan-pelan aja. Oke, terus. Terus. Nah, teman-teman lihat di sini ada dua ya. Ada dua. Nah, berarti ini sudah dia posisinya di bawah, teman-teman. Piston berada di bawah TMB. Nah, bagaimana kita bisa biar dia TMA? Berarti satu kali putaran lagi. Oke, kita putar. Oh. Nah, bisa lihat di sini sudah ada titiknya topnya ya. Topnya hampir mendekati. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini topnya ya, teman-teman. Nah, topnya ini berada di tengah mesin yang titik ini. Dan yang di atas di sini ada garis ya. Harus disamakan satu sama duanya. Oke, yang di atas satu, di bawah dua ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini klepnya. Klep ini ya. Itu kendor banget nih, teman-teman. Bisa lihat nih. Tuh. Kalau di bawahnya kita cek, malah kenceng banget teman-teman. Berarti yang atasnya ini yang kendor ya. Nah, cara menyetelnya seperti biasa lah teman-teman. Teman-teman bisa, nah teman-teman gunakan kunci 8 ya, 8 atau 9 gitu teman-teman. Nah, tapi kalau untuk di beat itu ada kunci 9 teman-teman. Nah, kendori kunci 9 ya. Dan teman-teman kencengin sedikit aja yang di board atas ini. Ukurannya nanti saya akan lampirkan di sini ya teman-teman untuk setelnya. Ini klepnya sudah kita setel ya, posisi sudah oke. Kalau teman-teman mau bandingin suaranya, teman-teman bisa bandingkan dengan video sebelumnya ya teman-teman. Video di mana yang beat ini waktu kita mencoba untuk hidupin saat tidak dipakai selama 4 bulan ya. Ya teman-teman. Nah, bandingkan dengan suara yang ini ya teman-teman. Kita hidupin ya. Tapi tanpa tertutup dekselnya. Teman-teman bisa dengerin suaranya. Sangat halus sih teman-teman. Nah, teman-teman bisa bandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi
betapa pentingnya setelan klep untuk motor agar terjadinya pembakaran sempurna dan juga tidak noise ya teman-teman. Kalau setelannya pas, suaranya jadi halus. Oke, okay? Ya, pokoknya untuk menyetel setelan klep motor Matic sangat gampang lah dibandingkan motor-motor yang lain ya. Semoga bermanfaat video ini. Jika teman-teman ingin mengetahui cara menyetel klep motor lain, silahkan komen di bawah ini. Dan jika bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman yang lain. Oke, demikian tutorial cara setel klep pada motor Matic Beat. Saya rasa cukup, dan terima kasih sudah menonton. Dadah!